Kitcheners, pernahkah kalian sering melihat kucing tertidur kapanpun dan dimanapun? Nah, kira-kira kenapa perilaku tersebut sering terjadi pada kucing? Begini penjelasannya para ahli. Maka tonton videonya sampai habis, jangan lupa like dan subscribe. Bagi kamu yang sedang memelihara kucing di rumah dan mungkin sering melihat kucing tidur, tentu menilai kucing adalah hewan pemalas. Faktanya memang kucing bisa tidur pulas dimanapun dan kapanpun. Namun tahukah kamu jika hal tersebut memiliki alasan tersendiri? Jadi ketahui penjelasannya berikut ini yang dilansir oleh My Animals yang dikutip dari Bobo.grid. Yang pertama, berhubungan dengan kebiasaan berburu. Kucing adalah salah satu hewan yang pandai berburu, baik kucing besar seperti harimau, singa, maupun kucing kecil seperti kucing rumahan. Ketika selesai berburu dan memakan mangsanya, energi mereka tentu berkurang. Karena itu, kucing akan bersantai dan menggunakan waktu luangnya untuk tidur. Hal ini agar mereka punya energi lagi untuk berburu. Ketika kucing masih kecil, mereka lebih sering tidur. Tidur bagi kucing tidak hanya normal tetapi perlu. Sebab, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan bekerja saat kucing sedang tidur. Semakin banyak kucing tidur, semakin banyak ia berkembang. Selain itu, diyakini bahwa ini adalah tradisi lain yang diwarisi dari kerabat liar mereka. Induk kucing juga harus pergi berburu makanan, meninggalkan anak kucingnya sendirian di sarang. Untuk melindungi anak kucing, alam merancang sistem yang menidurkan mereka sepanjang hari. Yang kedua, kucing yang sudah tua tidur lebih sering. Ketika kucing mencapai usia 5 minggu, mereka tidak lagi banyak tidur. Sampai berusia 1 tahun, kucing lebih aktif dan kurang tidur. Rata-rata, anak kucing tidur 60% dalam sehari, antara 12 dan 13 jam total. Seiring bertambahnya usia, mereka tidur hingga 20 jam sehari. Yang ketiga, sering sendirian di rumah. Kucing yang merasa bosan atau tidak banyak aktivitas akan lebih banyak tidur. Karena tidak ada hewan yang bisa dia buru atau tidak bisa bermain, kemungkinan kucing jadi lebih banyak tidur. Namun, kita harus waspada kalau kucing lebih sering tidur dari biasanya dan tubuhnya lemas. Bisa jadi ia sedang sakit atau stres. Kita perlu mengajaknya bermain dan memperhatikan asupan makanannya. Yang empat, tidur siang 5 menit setiap 5 menit. Kebiasaan tidur kucing sangat menarik. Hewan peliharaan ini akan selalu mencari sudut terpanas di musim hujan atau dingin dan sudut paling dingin di musim panas atau kemarau. Tetapi, kucing sering memilih tempat yang tidak biasa untuk tidur. Kucing peliharaanmu mungkin tidur di dalam mesin cuci, panci, di atas ban, atau bahkan di dalam mesin mobil. Posisi tidur kucing juga beragam. Kadang-kadang malah terlihat tidak masuk akal. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi mereka membuat mereka lentur seperti karet. Mereka tidak tidur terus-menerus atau membagi jam tidur mereka menjadi 2 atau 3 kelompok. Setiap ada kesempatan, kucing tidur siang. Kucing bahkan bisa tertidur sambil duduk di depan pintu kamar mandi sambil menunggu pemiliknya mandi atau bersiap-siap untuk keluar. Selama tidur siang singkat ini, yang merupakan 70% dari jam tidur kucing, mereka tidur nyenyak dan mudah dibangunkan. Lalu 30% sisanya digunakan untuk tidur nyenyak. Mereka mungkin mengalami gerakan tubuh dan mata yang tidak disengaja seperti mengigau. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa mengeong. Namun uniknya, saat kucing tidur nyenyak, mereka tetap waspada. Nah itu tadi penjelasan mengenai kucing tertidur kapanpun dan dimanapun. Jadi tonton terus video lainnya hanya di weekend.id.